Selamat ya atas kepindahannya ke Jogja. Selamat bergabung kembali dengan keluarga. Semoga semakin sukses di sana. Dan saya selalu belajar dari Mas Tio, di mana kita bisa memanajemen emosi, walaupun bagaimana emosinya harus tetap bisa sabar dan tenang gitu ya Mas ya. Semoga saya bisa mengikuti jejak Mas Tio untuk hal yang itu. Terima kasih Mas Tio. Sampai jumpa. Semoga aku segera nyusul. Selamat ya Pak Tio atas kepindahannya ke Jogja. Selamat berkumpul bersama keluarga. Semoga tetap sehat dan bahagia di tempat yang baru. Sampai jumpa. Semoga di tempat yang baru Mas Tio semakin sukses dan semakin semangat bekerja karena dekat dengan keluarga. Dadah Mas Tio. Cepat berlalu. Sepertinya baru kemarin kita dinas bersama. Selamat atas kepindahan di tempat yang baru. Semoga tambah sukses dan semakin dekat dengan keluarga. Sampai jumpa lagi. Selamat ya Mas Tio. Selamat untuk Mas Tio sudah pulang ke Jogja. Semoga sukses di Kandrek 1. Ingat-ingat teman di Kandrek 10. Oke, salam arsip.
Tio atas kepindahannya ke Jogja. Sebenarnya saya pribadi sangat sedih sih, karena Mas Tio banyak membantu saya dan teman-teman dalam hal pekerjaan, terutama saat mencari takah. Jadi, tapi kami ikut berbahagia sih, karena akhirnya Mas Tio bisa berkumpul dengan keluarganya. Semangat terus dan semoga sukses. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat. Halo, Mas Tio. Weh, piye? Kok wis kepak-kepak barangi? Arep ning ndi? Selamat ya. Wis iso mulih ketemu anak bucu. Wis kerjane cedak ning Jogja. Semoga ning Jogja iso tambah ayem, kerjane sukses, bahagia lah pokoke. Salam ya karo kanca-kanca Jogja. Sesuai gak kerasan kan yang Bali bisa lo iya toh. Oh iya 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 iya, wes keluar ya SKN ya, ya wes gak apa-apa mas, kita ikhlaskan Mas Tio pulang ke Jogja. Semoga di Jogja tambah sukses, tambah mantep, tambah dekat dengan keluarga. Wes pokoknya jos terus pesene, wes rausah loro weteng maneh ya, semoga di sana sehat dan bisa pulang suatu waktu. Selamat ya Mas Tio. Hai Om Tio, selamat sore. Semoga nanti Om Tio di tempat yang baru lebih nyaman. Au tutur sara momere. Mungkin Om Tio tahu ya karena pernah kesika. Lupa moro kalau unuran halah. Oke Om Tio, see you dan terima kasih banyak banyak oleh-oleh buat saya dan anak saya. Selamat jalan Mas Tio, semoga di tempat yang baru mendapatkan posisi yang bagus dan karirnya semakin meningkat. Sebenarnya saya masih belum bisa ngelepas sebenarnya, kepengen ditungguin dulu. Oke, nanti sampai ketemu di Jogja. Nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat saya kesana nyusul. Terdiam melihat kau pindah dari Denpasar, dari bidang ingkar. Tinggalkan kami dan semua kenangan yang pernah terjadi. Semoga terkenang. Selamat Mas Tio atas kepindahannya, selamat berkumpul kembali bersama keluarga, semoga di tempat yang baru semakin sukses, semakin jaya, kokoh dan terpercaya. Mantap. Untuk besok, kita kan dari kantor, kalau saranku sih lebih baik ke Taru, feel experience dulu. Kan 1 jam 40 menit nih kira-kira, jam 9 sampai jam 10.40. Selamat buat Mas Tio. Kembali lagi mendekat ke keluarga, sudah bisa pindah ke kantor regional 1 Yogyakarta.
kalau kita ke Jogja jangan lupa ketemu lagi. Selamat dan sukses Mas Matsio. Paling Mas Tio tunggu-tunggu, bisa berkumpul dengan keluarga, bisa bertugas dengan tenang di Jogja nanti. Tentu kami ikut berbahagia di satu sisi, di sisi yang lain tentu kami merasa kehilangan salah satu anggota keluarga kami. Namun tentu ini pilihan yang terbaik buat Mas Tio, dan saya yakin dengan bergabungnya Mas Tio di Jogja, nanti bisa memberikan warna baru di sana, memberikan perubahan-perubahan. Karena saya yakin Mas Tio ini semangat perubahannya oke banget gitu ya. Terus yang berikutnya tentu kami mengucapkan terima kasih buat semua kontribusi Mas Tio buat kemajuan bidang INKA khususnya dan Kandrek 10 pada umumnya, sehingga kita bisa menjadi institusi yang semakin profesional, unggul, dan bermartabat. Selamat sekali lagi buat Mas Tio. Sampai jumpa di kesempatan yang lain.